Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar bab pribadi Muslim, yaitu rukun iman. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, jom kita nyanyi bersama-sama dahulu. 1, 2, 3. Rukun iman 6 perkara, marilah kita pelajarinya. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab. Keempat, beriman kepada Rasul. Kelima, beriman kepada hari kiamat. Keenam, beriman kepada takdir. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Anak-anak, Allah itu Maha Esa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, dan Bijaksana. Anak-anak, Allah menciptakan pagi dan malam, menciptakan manusia, menciptakan anggota badan kita, menciptakan haiwan-haiwan, dan menciptakan buah-buahan. Anak-anak, Allah menggunakan manusia otak agar manusia dapat berpikir, supaya manusia dapat mencipta kapal terbang, payung, rumah, kerusi, kipas, dan sebagainya. Terbaik!